Ibu, Bapak, dan Saudara semua, renungan kita didasarkan pada firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 10, 11, dan 12. Tiga ayat ini kita bisa belajar tentang Petrus yang meragu-ragukan, mempertanyakan Kristus bangkit. Sebelum itu kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami mendapat kesempatan, peluang untuk sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami mengerti, paham, jelas tentang maksud kehendak Tuhan melalui firman Tuhan ini. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara, Injil menurut Lukas pasal 24 ayat 10, 11, dan 12 demikian. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka. Mereka itu memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka para rasul itu bahwa perkataan-perkataan perempuan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka para rasul tidak percaya kepada perkataan perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Ibu, Bapak, dan Saudara semua, Petrus murid Tuhan yang pemberani, spontan. Tetapi dia ragu-ragu, bertanya-tanya, apakah betul Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati? Oleh karena itu ketika Petrus dan murid-murid yang lain mendapat kabar dari perempuan-perempuan yaitu Maria, Magdalena, dan lain-lain bahwa perempuan-perempuan itu mendapat kabar berita dari seorang malaikat Tuhan bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus tidak ada di antara orang mati. Yesus hidup seperti yang pernah Yesus sendiri katakan kepada para murid sebelum Yesus menderita sampai mati, bahwa Yesus akan mengalami siksaan, penderitaan sampai mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Perempuan-perempuan itu ketika mendengar malaikat mengatakan demikian,
maka perempuan-perempuan itu percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit, tidak ada dalam kubur. Nah, oleh karena itu para perempuan itu dengan bergembira menceritakannya ini kepada para murid, termasuk Petrus. Tetapi Petrus tidak percaya, meragukan, apa betul Yesus bangkit. Kemudian Petrus setelah mendengar cerita dari para perempuan itu, dengan hati yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, dia lari menuju ke kubur di mana Yesus dikubur. Dan ketika sampai di kuburan, dan memang kubur itu telah terbuka tutupnya, dan dia masuk, lalu hanya melihat kain kapan. Jasad Yesus tidak ada. Tetapi Petrus meragukan apakah Yesus benar-benar bangkit. Petrus sekalipun sudah mendengar cerita dari para perempuan, sekalipun dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa kubur kosong, tapi hatinya tetap bertanya-tanya, ada apa gerangan? Mengapa begitu? Apakah betul Yesus bangkit? Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini memberi pelajaran kepada kita. Pertama, ketika kita berhadapan dengan satu masalah yang sangat berat, menyusahkan, membuat kita sangat berduka, sedih luar biasa, atau beban yang begitu berat dalam hidup ini, mungkin kita seperti Petrus menghadapi Yesus wafat, kubur kosong, sesuatu yang masih tetap memberatkan hidupnya, dan tidak punya keberanian untuk percaya bahwa Yesus bangkit. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan masalah hidup ini, mungkin kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong. Dan mungkin sesuatu yang mustahil. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi orang yang mempercayakan diri hanya kepada kuasa dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus saja. Apapun kesulitannya, kematian pun didobrak oleh kuasa Allah melalui Kristus, sehingga Kristus bangkit. Masalah yang besar, kesulitan yang berat, beban yang sulit dipikul, di dalam kuasa Tuhan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan baik. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, tapi bisa jadi ketika masalah, kesulitan, persoalan berat kita hadapi, kita bisa saja lupa akan firman Tuhan, lupa akan janji Tuhan, lupa akan perkataan-perkataan Tuhan, seperti para murid.
Walaupun para murid sudah berkali-kali diingatkan oleh Yesus, Tuhan dan gurunya, bahwa Yesus akan menderita sampai mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit, para murid lupa. Bukan hanya meragukan, tetapi lupa akan janji Tuhan. Oleh karena itu, hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari firman Tuhan ini, yang perlu kita pegang, bahwa ketika kita berhadapan dengan kesulitan, ingat janji Tuhan, jangan lupa. Kuasa Tuhan bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi nyata, bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi yang kedua juga, ketika kita menghadapi masalah, ingat apa yang Tuhan pernah bicarakan. Ingat apa yang pernah para pengkhotbah, pendeta berkhotbah firman Tuhan. Ingat akan hikmat dari Tuhan yang kita baca dari Alkitab, firman Tuhan. Misalnya, ketika kita menghadapi pandemi ini, ada sebuah keluarga yang ingin menikahkan anaknya, tetapi karena pandemi, maka rencana peneguhan pemberkatan nikah dan resepsi pernikahannya harus tertunda karena pandemi. Ditunda 1 bulan dengan harapan nanti 1 bulan peneguhan pemberkatan nikah dan resepsinya akan berjalan lancar. Dan ketika sampai pada hari ketika saat rencana pernikahan dan resepsinya akan dilakukan, kondisi situasinya juga tidak selalu kelihatan baik. Kadang COVID-19 ini melandai, kadang naik, dan lain sebagainya. Tetapi keluarga yang akan punya gawe untuk anaknya menikah ini, ingat akan janji Tuhan. Aku Tuhan menyertai engkau. Segala masalah pasrah saja kepada Tuhan. Sumeleh saja kepada Dia. Tuhan yang akan mengatur segalanya. Dan sungguh, saat peneguhan pemberkatan nikah di gereja yang datang, umat Tuhan itu banyak sekali. Gereja hampir penuh. Demikian juga resepsi pernikahannya, yang diperkirakan datang 700 orang. Yang diduga akan, wah mungkin cuma 500, ternyata juga hampir 700. Sehingga semuanya merasa puas dan ikut bergembira. Ingat Tuhan, ingat firman Tuhan. Ketika kita menghadapi situasi kondisi yang mungkin mengkhawatirkan, yang mungkin menyusahkan, ingat firman Tuhan. Petrus, seandainya dia ingat betul perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit, tentu ia tidak akan bertanya-tanya. Tentu dia tidak akan meragukan ketika kubur kosong. Oh iya betul, perempuan-perempuan itu sudah berkata. Oh iya betul bahwa
kubur kosong itu tanda Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hidup selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara-saudara, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan menolong kita, saudara dan saya. Kematian bisa dikalahkan oleh Kristus Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Demikian juga semua masalah, semua problematika kita serahkan pada Tuhan. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada-Nya. Saya akan menyebutkan beberapa topik yang perlu kita bawa kepada Tuhan, Ibu, Bapak, dan Saudara dalam hati. Berkata-kata kepada Tuhan tentang topik, tentang masalah, soal yang akan saya sebutkan. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Pertama, seperti yang dialami oleh Petrus pada waktu itu, meragukan kebangkitan Kristus. Demikianlah kita jangan sampai meragukan kuasa Tuhan. Mungkin masalah kita amat sangat sulit, bahkan mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya pada kuasa Tuhan. Itulah iman. Yang kedua, mari kita mendoakan orang-orang yang sering ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin minta bantuan kuasa lain karena meragukan kuasa Tuhan. Lari dari Tuhan Yesus Kristus, mencari kekuatan lain, kepandaian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga mungkin kekayaan, harta benda lebih diandalkan daripada kuasa kemurahan rahmat Tuhan. Sehingga mereka ragu terhadap kuasa Tuhan. Menganggap bahwa bukan hanya ragu, menganggap Tuhan tidak ada. Tidak ada gunanya mempercayakan diri kepada Tuhan. Terhadap mereka kita berdoa supaya bertobat. Yang ketiga, mari kita tetap mendoakan terutama pada masa liburan ataupun ada siswa-siswi yang masih ujian sekolah, ulangan sekolah, dan lain sebagainya, mobilitas penduduk terjadi cukup padat menjelang Idul Fitri.
banyak orang yang mudik lebih awal, kiranya transportasi dapat berjalan dengan baik, dimudahkan, tidak terjadi musibah oleh kemurahan Tuhan. Demikian juga siswa-siswi mahasiswa bisa belajar dengan maksimal dan menikmati masa liburan kelak. Bagi pekerja toko yang cukup padat masa perpegan, Tuhan beri kesehatan yang cukup supaya mereka yang berdagang, yang bekerja dengan lebih keras dan mendapat rezeki lebih banyak sesuai kemurahan Tuhan. Mari kita doakan pemerintah yang sudah bersungguh-sungguh menstabilkan perekonomian, tetapi masih banyak gangguan, terutama ada oknum-oknum yang korup yang harus ditindak. Ya Tuhan, tolonglah pemerintah bangsa kami supaya dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, yang adil, dan menyejahterakan rakyat. Mari kita juga doakan gereja-gereja Tuhan sesudah masa Paskah ini, kiranya gereja-gereja Tuhan terus menjalankan hidup persekutuan, kesaksian, dan pelayanan semaksimal mungkin. Bersyukur karena pandemi sudah mulai surut, hampir mendekati endemi. Dengan demikian gereja lebih leluasa menjalankan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Mari kita tutup doa-doa syafaat kita dengan bersama menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dari surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.